Poseidon. Poseidon kan. Sahabat Libatu, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Oke, jadi kembali lagi ya bersama saya. Kali ini kita membolang lagi pencarian batu akik kita hari ini di jalan dan aja. Dan semoga saja nanti ada ya hasilnya di sini. Ini spot baru tapi stok lama ya. Karena dulu sempat dicari juga di sini, udah lama sekali. Nah, jadi saya coba kembali lagi ke sini, siapa tahu ada ya. Dan ini dulu saya ke sini belum ada tanaman sawit ini, kawan. Sudah bisa dibayangkan berapa tahun lamanya. Ini sekarang umur sawitnya ini mungkin sekitar 3 tahun. Dan sudah besar. Dulu saya ke sini belum ada buat tanaman ini. Wah, lumayan lama ya saya hendak kesini. Dan ini jalanan aja, ini jalan sana, nanti saya mau menuju ke dalam sana, nggak tahu tembusnya di mana, karena dulu waktu saya nyari batu cuma sampai sini, belum nggak sampai ke dalam sana. Tapi ini di sini kita coba cari-cari, siapa tahu ada ini batu apa ya. Dia bulat begini nih, kayak dilingkarin gini ya. Tuh, mirip kayak kerang waktu ini, lapis, tapi tidak usah. Itu bukan target, bukan yang kita cari. Itu bukan batu akik ya, itu kayaknya batu biasa. Cuman dia dan kalau dibentuk juga nggak bisa, nggak akan mengkilat jadinya. Jadi di video sebelumnya saya mengolah batu akik fosil aren. Nah, fosil itu saya dapat dari kawan. Saya dikasih, disuruh mengolah. Jadi saya coba olah. Ternyata hasilnya wow, amazing. Oh, ini ada kawannya. Ini ya. Ini mencurigakan batunya. Kebanyakan akik, batu akik yang saya dapat itu seperti ini. Kita coba gali dulu ini. Nah, ini. Ini ya. Enggak tahu nih batunya apa, kita pecah aja. Oh, nih kelihatan di sini seperti apa dibilang nih? Semacam teratai ya, teratai atau apa ya, itu ya semacam lipan, kayaknya pasti lipan sih, tapi karena kapur saya enggak bawa, tanam aja lagi biar enggak berlubang jalanannya. Oke, kita lanjut. Suara burungnya mantap josnya ini. Fosil kayu
Lihat sini kawan, ini kayaknya mulai besar-besar bongkarnya ya. Suri aja. Nah ini, wih cakep nih kawan. Wih mantap josnya nih. Wih, us mantap josnya nih kawan. Kalau saya down ini, wah, diskon udah saya dapat ini. Kita cuci sebentar ya. Wih, kelihatan deh tembus ini. Kalau bisa jadi kayak warna merah jadi. Wah, mantap nih ini. Wih, tembus kan? Kelihatannya. Tembus ini on. Wah, asiknya ini saya dapat ini. Wih, kayak ada jarum-jarumnya. Wih, cakepnya. Cakep betul nih. Cakep betul kawan. Wah, jos gandos ini namanya nih. Dia kayak di dalam ini ada isinya. Wih, jos ini. Mantap ya. Cakep ini batunya nih. Wih. Oke, terlanjut lagi cari. Senangnya hari ini dapatnya bagus. Super ini. Kalsedon super nih kawan. Tembus cahaya lagi, guys. Oke. Lanjut lagi. Pertama masih ada temannya. Hari di sini. Ini batu apa? Batunya biasa itu. Kurang mantap. Wah, ini gede nih ini. Nah, ini kawan. Wow. Mantul ini. Mantap ini. Batunya lubang begini. Penasaran saya sih dalamnya ya. Tuh. Kita pecah sedikit. Tapi ini sih udah kelihatan motifnya ya. Kita pecah sedikit ya. Lipan. Si lipan tapi dia masih kapur. Masih kapur ya. Tidak usah saya bawa, kita tinggalkan aja di sini. Kita cari lagi. Wah, ini asli belum pernah. Saya belum dulu belum tidak pernah nyampe sini nyari batunya. Jadi cuman tadi di belakang sana aja. Ternyata ada juga di sini. Di carinya ya. Lihat. Ini kayaknya jasper nih ya. Ayo kita pecah. Oh iya, jasper. Jasper. Ini apa ini? Sama jasper juga. Dan ternyata ada jodohnya. Ada cintanya ternyata ya. Senang betul. Nah ini fosil. Fosilnya unik nih. Unik. Fosilnya kayak kayak sepatu. Kayak sepatu nih fosilnya. Ini karena unik, saya bawa aja nih.
tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Ini unik kita bawa ini. Lumayan. Sudah dapat dua di sini aja. Dua yang bisa ikut pulang. Oh, ini ada fosil kayu. Nah, ini fosil kayu nih. Oh, masih kayak kayu bentuknya. Tidak usah dibawa itu. Kita lanjut lagi. Nampaknya di batuannya di sini agak berbeda dari yang tadi ya. Kalau di sana tadi bongkahnya agak besar. Ini. Kecubung. Apa nih? Cakep ya. Putih bersih. Tuh. Kayak kecubung. Wah, ini bisa ambil motif ini. Bawa lah. Baru nyampe saya ini. Baru ngomong beberapa kata aja. Jalan berapa langkah sudah ketemu. Ini lagi nih. Nampaknya. Nampaknya iya ini. Nah. Ini semacam... Ini habis hujan jadi batunya bersih ya. Gak tahu nih, kita coba pecah aja. Oh, ternyata jasper. Jasper ya. Nah, batunya di sini jenisnya hampir kebanyakan lari ke fosil. Fosil koral, fosil teratai. Lipan gitu ya, cuman untuk kristalnya nggak terlalu, masih kapur kebanyakan. Jadi ada beberapa ya yang nggak dibawa, nggak saya bawa sih karena dia kapur. Tapi pula percuma aja kita bawa, kalau sampai rumah digosok dia kalau sudah kapur itu batunya kayak berpori. Kalau sudah berpori ya hasilnya nggak bagus. Karena kan di rumah sebentar-bentar jadi sengora. Ini juga apa ini? Gede ini. Wah, kan ini fosil. Fosil juga. Tuh. Ya, fosilnya seperti ini. Kalau ini diolah jadi, cuman ya gambarnya begini biasa aja ya, jangan pakai pinggir biar nggak diinjak motor. Jadinya seperti itu, putih-putih begitu, kurang menarik. Tariannya sih kalsedon itu sama juga. Ini sama tuh, sama dengan yang tadi. Kita kembalikan ke posisinya. Ini juga sama kayak ini. Coba kita ya. Kayak begini dalamnya. Ada ini mungkin badar ya. Warnanya kayak ada merah-merah gitu. Cuman nggak bening, nggak bisa dibawa. Kita pinggirkan aja. Ini juga ini lain jasper. Kita pinggirkan daripada membahayakan orang. Jadi batu yang sudah dipecah itu kita kasih pinggir-pinggir biar nggak diinjak sama motor. Satu kleset jatuh. Kalau udah jatuh, sebabnya apa? Batu. Kenapa bisa habis dicari sama pemburu batu? Besok-besok kita nggak boleh kesini nyari batu, dilarang. Kita lanjut lagi cari spot lagi ya. Sana kota
Tanjung Redep Berau sana kawan tuh. Jadi saya lumayan jauh dari rumah nyari batunya. Ini kebun-kebun tuh ada anjing lagi. Kumpul anjing saya. Gak apa-apa. Pelan-pelan aja ya. Sambil jalan aja. Kita lanjut ya kawan, kita lanjut. Batuannya segini seperti ini, turunan jalan sana. Oke, ada ini, ini apa ini, coba kita pecah. Dalamnya seperti ini, biasa saja. Saya tidak bawa, cari lagi. Apa tahu ada yang lebih bagus. Ini banyakkan fosil lagi. Wah, wah ini. Ini bagus ini. Ini fosil koral. Mau lihat ya? Ambil. Nah, panjang sekalinya, panjang ya. Coba kita pecah sedikit. Oh iya, ini fosil bambu. Tidak usah dibawa, tinggalkan aja. Terus ini ada fosil kayu, terus ini juga fosil kayu, dan ini juga kayu. Apakah ini? Nice. Cantik ini. Ada merah-merahnya. Coba. Hancur lah. Ternyata zong. Zong ternyata. Aduh. Ini lagi nih. Bagus-bagus. Nah, apa ini? Ini semacam jasper ya. Kayak ada hijau-hijau gitu. Ah, tuh. Jasper. Kayak merah-merah gitu ya. Tuh. Kita basahi dikit. Kita basahin. Nah, ini dia merah tuh, katanya tuh blur ini kan tuh. Nah, jadi merah kayak ada hijau-hijaunya. Basah ini, apa ini? Batu biasa. Sekalinya batu biasa itu. Kita lanjut pencarian lagi. Wah, fosil kayu. Fosil kayunya begini. Kayak merah-merah ini ya. Ini kecil. Tak usah dibawa. Biarkan aja dia di sini. Jadi penghias jalanan. Biar nggak terlalu jauh dari motor. Capek saya jalan kakinya. Wah, ini apa ini? Iki kecilnya. Ternyata di sini ada kalsedon junjung derajatnya juga. Tapi kecil. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, kecil-kecil bagus saya bawa ini. Nanti simpan aja di rumah. Mau jadi mau enggak, simpan aja ya. Saya dengar suara ngek 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 di pisang-pisang. Mungkin itu mau suara monyet. Monyet yang lagi berkumpul.
Semoga aja nggak ganggu saya. Kalau ganggu auto kabur. Nah, kita nyari batu kok. Masa diganggu ya. Semoga aja enggak ya. Wow, fosil lagi. Ini fosil kayu. Ini jalannya sampai ke sana, turunan. Menurun. Ini apa ini? Kita lihat dulu ini apa. Saya selalu curiga dengan batu seperti ini ya. Karena kemungkinan kadang yaitu kalsedon. Tapi ini nampaknya bukan. Oh, bukan. Kapur biasa saja. Belum ada lagi kalsedonnya. Padahal sudah lumayan jauh perjalanan saya ini. Dan ini sudah mendekati detik-detik maghrib. Ya. Sudah jam 17.20. Jam 5:30. Saya pas masih nyari, masih berusaha mencari kemungkinan ya, namanya nyari batu ya begini. Saya bukannya enggak ada ya, tapi belum dapat. Belum dapat dengan yang pas. Hah. Kita lanjut saja. Nah, ini seperti ini. Ini saya rasanya tidak ingin pukul, tapi saya mau cuci. Sudah jelas kelihatan kayak ada merah-merah di sini ya. Saya rasa ini tembus. Jadi ini saya bawa biar aja seperti ini. Biar aja. Penting ada. Dan ternyata di spot ini saya mendapatkan batu lumut. Ini saya bilang lumut lah, karena tidak kelihatan dalamnya. Dan dia kalsedon. Muncul merah. Happy-nya. Oke. Nampak di sini seperti kecubung. Tapi bukan. Bukan kecubung. Cebong. Kita coba cari-cari di sini kawan. Ini hutan rimba. Coba cari-cari di sini dulu. Langsung dapat kawan. Langsung dapat saya. Mantap josnya tuh. Langsung dapat kalsedon. Wah. Mantap betul. Baru nyampe ya. Sudah disambut sama kalsedon. Gandos ini juga apa ini? Ternyata bukan. Wah, mantul ini, mantul. Kita simpan dulu. Kita ambil palunya. Baru kita cari batunya. Wah, ini. Ini sangat besar ini. Batu apakah ini? Ternyata ini adalah batu kuarsa. Ini kalau saya pecah dalamnya putih aja ya. Sayang kalau dipecahkan sudah. Itu begini. Jadi kita biarin aja. Yang jelas batunya itu putih. Kita biarkan saja itu ya. Oke, sahabat beli batu.
Nah, ternyata perjumpaan kita sampai di sini ya. Ini tadi saya sudah cari-cari lagi di sini. Sudah cari-cari sambil muter-muter saya cari. Tapi belum ada. Oh, mataharinya juga sudah mulai tenggelam. Ini berada di puncak nih saya kan. Jadi saya sudah sampai di sini, terang bolangnya. Dan untuk hasilnya lumayan tadi ya, ada beberapa dan ada yang mantap josnya, jos gandos. Oke, terima kasih. Sampai ketemu ya di vlog saya selanjutnya. Masih bersama Beli Batu.